Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berjumpa lagi dengan kami channel terkait perkebunan dan pertanian. Jadi khususnya tanaman cabai yang kita bahas hari ini teman-teman. Semoga hari ini atau sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam menjalankan segala aktivitas keseharian kita. Hari ini teman-teman, kita akan mengatasi atau pencegahan terhadap tanaman cabai yang kuning dan keriting ya teman-teman. Namun hari ini kami melihat ada sedikit masalah terhadap daun tanaman cabai kami seperti ini teman-teman. Ini kita akan coba atasi dengan menggunakan insektisida dan herbisida. Jadi kita usahakan penyemprotan pada pagi hari ataupun sore hari setelah jam 3 ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat. Jadi insektisida apa yang kami gunakan dan herbisida apa yang kami gunakan, ikuti terus kegiatan kami hari ini teman-teman. Kita akan melakukan penyemprotan. Jadi dalam tangki ini teman-teman terisi air sebanyak 16 liter. Jadi dalam tangki ini terisi air sebanyak 16 liter. Insektisida yang akan kita gunakan adalah ini teman-teman. Bisa dilihat. Pegasus ya. Ini. Pegasus yang akan kita gunakan, teman-teman. Jadi ini akan kita gunakan teman-teman. Pegasus 500 SC. Jadi dosisnya. Jadi ini untuk pengendalian hama berbagai macam jenis tanaman. Salah satunya adalah tanaman cabai. Dan yang kedua, herbisida yang kita gunakan adalah fungisida ya, bukan herbisida. Fungisida ya teman-teman. Sorry kami ralat. Yang kami gunakan adalah fungisida Antila. Fungisida Antila grup M3 ya, 80 WP ya. Jadi takaran yang kita gunakan seperti apa? Terus teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk buah ada bercak daun ya, seperti tadi yang kami sudah perlihatkan. Itu akan kita atasi dengan menggunakan fungisida Antila. Jadi karena ini adalah berisi air 16 liter. Maka fungisidanya kita gunakan sebanyak 2 sendok makan ya.
teman-teman, terus sendok makan. Terus kita aduk. Jadi Pegasus ini produk dari Sigenta ya. Ya, putih pekat. Ini juga kita gunakan 2 sendok makan teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita semprot secara merata. Ini ya merupakan insektisida dan fungisida ya. Termasuk pencegahan ya. Dan juga mengatasi ya setelah tanaman cabai itu terjangkit keriting daunnya keriting teman-teman dengan ada bercak-bercak. Jadi ini tingginya sudah ada 40 cm teman-teman. Jadi demikian untuk hari ini teman-teman. Kami lanjutkan dulu penyemprotan tanaman cabai kami. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, comment, share channel ini. Sehingga senantiasa dapat melihat update terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang selama ini sudah bergabung dengan kami, mendukung channel kami, kami ucapkan terima kasih. Salam sukses, salam sehat, jangan lupa bahagia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.